Halo adik-adik, selamat datang di pelajaran Bahasa Indonesia Perkenalkan, nama kakak Ilya Fitri Dwi Anggraini Adik-adik bisa panggil kak Ilya ya, biar lebih akrab Nah, mulai hari ini kakak akan jadi teman belajar kalian untuk mata pelajaran Bahasa Indonesia Kebetulan hari ini kita pertama kali bertemu ya Kira-kira kita akan belajar apa ya hari ini? Pada hari ini kita akan belajar dua materi Yang pertama puisi, yang kedua ungkapan maaf dan minta tolong Kita langsung saja masuk ke materi yang pertama ya Puisi Adik-adik masih tahu nggak? Masih ingat nggak apa itu puisi? Ayo siapa yang ingat? Kita ulas sedikit ya jadi, puisi adalah karya sastra yang dituliskan dengan kata-kata indah dan penuh makna. Kalau gitu, Apakah setiap karya sastra yang berisi kata-kata indah itu masuk ke dalam puisi, Kak? Tentu bukan ya adik-adik. Jadi tidak semua karya sastra yang mengandung kata-kata indah itu masuk ke dalam puisi. Tapi puisi itu mempunyai unsur-unsur pembangun sendiri yang membedakannya dengan karya sastra yang lain. Nah, unsur-unsurnya itu apa ya? Nah, jadi unsur-unsur pembangun dalam puisi itu ada bambarina. Apa itu babarina? Babarina yaitu baris, bait, rima, irama, dan nada. Kita bahas satu persatu yuk. Yang pertama baris, baris adalah kalimat dalam puisi Jadi dalam puisi itu tidak disebut kalimat tapi disebutnya baris Kenapa disebutnya baris? Karena dalam puisi satu barisnya itu hanya terdiri dari 3 sampai tujuh kata saja selanjutnya ada bait bait adalah kumpulan dari baris jadi dalam satu bait ini biasanya bisa terdiri dari empat baris atau lebih selanjutnya ada rima rima adalah pengulangan bunyi yang berselang agar puisi terdengar indah biasanya rima ini terdiri terdiri atas pola a a a a atau a b a b Selanjutnya irama. Irama adalah pergantian bunyi. Nah, pergantian bunyi ini ya adik, adik bisa berupa tinggi rendah bunyi, panjang pendek bunyi dan keras lembut ucapan bunyi yang kita keluarkan ketika kita membaca sebuah puisi. Yang terakhir nada atau lagu puisi. Adik-adik, nah, saat kita membaca puisi, kita itu harus menyesuaikan nada pengucapan kita dengan isi puisi yang akan kita baca. Misalnya, puisi yang kita baca ini tentang sedih, isinya sedih, berarti membacanya kita juga dengan nada yang sedih. Kalau isi puisi yang kita baca gembira, kita membacanya juga harus dengan nada yang gembira. Begitu ya, adik-adik. Biar makin paham materi tadi, kita langsung praktek aja yuk. Kita baca puisi berikut ini. Tanah airku Indonesia. Satu darahku yaitu Indonesia. Satu jiwaku yaitu Indonesia. Satu ragaku yaitu Indonesia. Indonesia tak pernah usang dimakan waktu akan jadi bagian terindah dalam perjalananku Indonesia tanah air kebanggaanku Nah kita sudah selesai membaca puisi tanah airku Indonesia nah tadi kan teman-teman juga sudah belajar unsur-unsur apa saja yang ada dalam puisi ya Nah sekarang kita cari yuk unsur-unsur apa sajakah yang ada dalam puisi tanah airku Indonesia yang telah kita baca tadi apa saja ya unsur-unsurnya bisa dilihat dari judulnya ya adik adik puisi tersebut berjudul Tanah Airku Indonesia berarti puisi tersebut bertemakan tentang negara kita yaitu Indonesia isi dari puisi tersebut juga menceritakan akan perasaan bangga dan cinta tanah air Nah bisa teman-teman lihat juga bahwa dalam puisi tersebut terdiri dari dua bait yang tiap baitnya terdiri atas tiga baris dan, Coba deh adik-adik perhatikan Nah adik-adik sadar gak bahwa tiap baris pada puisi tanah airku Indonesia memiliki pola akhiran huruf yang serupa loh Nah maka rima puisi tersebut adalah AAAA karena pola akhiran hurufnya sama Nah dengan adanya rima puisinya jadi lebih indah ya Nah, karena puisi Tanah Airku Indonesia berceritakan tentang perasaan bangga dan cinta tanah air, maka ketika adik-adik membaca puisi tersebut harus dengan suara yang lantang dan nada yang bersemangat ya. Materi kita yang pertama sudah selesai nih. Kita lanjut aja yuk ke materi yang kedua yaitu ungkapan maaf dan minta tolong. Sebagai manusia, kita tentu pasti pernah berbuat salah, ya, kepada orang lain. Gak mungkin kita selalu benar, kita pasti pernah meyakiti perasaan orang lain, kita per pasti pernah berbuat salah kepada orang lain, baik itu secara sengaja maupun tidak sengaja. Nah, ketika kita berbuat salah kepada orang lain, maka kita harus minta maaf kepada orang tersebut. Nah, bagaimana cara minta maaf yang baik? Kita simak saja video berikut ini. Ah kena kok Ih, beto Maaf, yang sekarang beneran kok Set, Hap Kok kurang cepat sih <laughs> Maaf Maaf Maaf, maaf. maaf. <sighs> Buat apa minta maaf Kalau kamu teh nggak tulus Wan Wan Iwan Beta janji takkan ulangnya lagi Beneran deh, maaf Beta bercandanya kelewatan Hmm, janji ya beneran nah jadi gitu ya adik-adik ketika kita menyakiti perasaan teman kita ketika kita berbuat salah dengan teman kita maka kita harus minta maaf nah minta maafnya tersebut juga harus dengan tulus harus dengan sungguh-sungguh karena ketika kita minta maafnya dengan tidak tulus dengan tidak sungguh-sungguh maka akan menyakiti perasaan teman kita begitu ya adik-adik Selain pernah berbuat salah, kita tentunya juga pasti butuh bantuan orang lain. Nah, ketika kita butuh bantuan orang lain, maka kita harus mengucapkan minta tolong. Nah, bagaimana sih cara minta tolong yang baik? Nah, kita simak berikut ini. Aduh, bantu aku, Wati. Aku lelah. Kamu sih, minta tolongin nyebelin. Jadi, aku harus berkata bagaimana ya, eh? <tuh> Nih, aku contohin ya. Wati, please dong tolongin aku. Please. Makasih, Wati. Wati, please dong tolongin aku pautin sampah ya. Please. Makasih. Stop, 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 stop. Yang penting ada kata tolongnya dan diomonginnya baik-baik, iya. Makasih. Nah, jadi cara minta tolong yang baik seperti yang dicontohkan mati tadi ya Adik-adik. Jadi, ketika kita minta tolong kepada seseorang, kita harus memintanya dengan bahasa yang halus, tidak boleh marah-marah. Kenapa? Karena jika kita minta tolongnya dengan marah-marah, tentunya orang akan enggan untuk menolong kita. Jadi, kita harus meminta tolongnya dengan sopan, dengan santun, dan dengan bahasa yang baik, gitu ya. Ketika kita sudah minta bantuan kepada orang lain lalu kita dibantu maka kita jangan lupa untuk mengucapkan kata terima kasih karena hal tersebut merupakan suatu yang penting ya adik Ungkapan minta maaf, ungkapan minta tolong itu menunjukkan kualitas diri kita, menunjukkan kualitas akhlakul karimah kita, kualitas sopan santun kita, kualitas pendidikan kita gitu ya. Jika kita ingin dihargai orang lain, maka kita harus menghargai orang lain terlebih dahulu. Begitu ya adik-adik. Wah, kita sudah di akhir pelajaran nih. Jangan lupa apa yang sudah kita pelajari tadi dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari ya. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.